dibagikan lil alamin, bagi seluruh alam, menjadi ayat dan tanda-tanda bagi seluruh alam ataupun bagi orang yang tahu. Kejadian manusia adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana boleh jadi daripada Adam alaihi salam? Lepas tu macam-macam warna kulit pula, macam-macam rupa pula. Bertutur dengan berbagai-bagai bahasa pula. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada bangsa yang telah lenyap, yang telah hilang bangsanya. Bangsa Sam, yang berkenal Sam bin Nuh alaihi salam. Tak ada bangsa Sam, satu bangsa ramai dulu hilang. Macam-macam bangsa lagi. Ada umat yang ditamatkan ajalnya oleh Allah, dan ada yang diteruskan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Melayu kata takkan Melayu hilang di dunia pelawak. Semuanya bergantung kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Diulang sekali lagi, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Takutlah kamu akan Allah Subhanahu wa taala. Alladhi tasaaluna bihi wal arham. Yang kamu menyebut-nyebut namanya ketika berdoa meminta. Bila kamu berhajat, kamu berdoa kepada Allah Ta'ala. Terutamanya bila kadang-kadang dalam keadaan susah. Bila susah, mai hajat selalu. Bila susah, berdoa selalu. Termasuklah mereka yang tak percaya kepada adanya Tuhan. Bila dalam keadaan ketakutan dan kesempitan, berdoa kepada Allah Ta'ala. Disebut dalam ayat yang banyak yang diulang beberapa kali dalam Quran. Bila pergi ke laut, di malam yang gelap gelita, dipukul oleh gelombang yang besar, ribut yang kuat, dia masih itu berdoa kepada Allah Ta'ala minta selamat. Bila air tenang, lupa selalu. Itu perangai manusia. Bila naik kapal terbang, enjing kapal terbang mampu. Tak ada mampu enjing, angin kuat, berdoa selalu. Takut pada Allah Ta'ala. Menyebut nama Tuhan, ini menjadi tabii manusia. Takutlah kamu akan Allah Tuhan kamu yang kamu duduk sebut bila kamu berdoa. Dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Yang kamu tak putus-putus berdoa. Kamu sebut namanya. Wal arham, dan peliharalah hubungan silaturrahim. Hubungan keluarga di antara satu sama lain. Walaupun istilahnya silaturrahim itu ialah adik-beradik, beloh ayah dan beloh ibu kita. Beloh ayah saya dan beloh ayah kita dan beloh ibu kita. Termasuklah juga secara musaharah, beloh suami dan beloh isteri kita. Maka Nabi SAW berpesan kepada sahabatnya, ingat bila kamu pergi ke negeri Mesir, kamu hendaklah berlaku baik kepada penduduk negeri Mesir. Kerana aku ada hubungan silaturahim dengan mereka. Kenapa? Kerana Nabi berkata menerima Mariatul Qibtiyah, seorang hamba yang dihadiahkan oleh Raja Mesir, yang melahirkan anak lelaki Nabi Ibrahim. Ibrahim yang mati. Walaupun Ibrahim mati, Nabi berkahwin dengan Maria Al-Qibtiyah. Nabi menganggap orang Mesir adalah keluarganya. Pesan kepada sahabat dia, bila pergi ke Mesir, kamu kena buat baik kepada orang Mesir. Karena aku ada hubungan mereka. Ini termasuk dalam silaturrahim.